perlu mendaki dan atau menuruni ratusan anak tangga serta menempuh perjalanan panjang untuk menikmati keindahan air terjun. Disinilah pemirsa Insert dapat berfoto sambil menikmati kuliner lezat dengan latar yang indah. Selengkapnya akan dihadirkan dalam tayangan Rupa Wisata. Santai bersama keluarga sambil menikmati santapan lezat dengan pemandangan air terjun buatan terbesar se-Indonesia. Penasaran saya di mana? Jangan kemana-mana, tetap di Rupa Wisata. Yuk, wisata! Inilah wisata baru di Cisarua, Kabupaten Bogor yang menyajikan wisata alam terbuka dipadukan dengan sentuhan modern. Di lahan seluas sekitar 3 hektar ini, terdapat sebuah air terjun buatan yang tercatat dalam Museum Rekor Indonesia sebagai air terjun buatan pertama dan tertinggi di Indonesia. Bayangkan saja, tinggi air terjun ini mencapai 40 meter dan sedangkan lebarnya hingga 90 meter loh. Tempat ini magical banget. Dari belakang saya, seperti sebutin tadi ya, ini adalah air terjun buatan terbesar se-Indonesia. Dan di sini tenang aja kalau pemirsa di rumah takut nggak dapat tempat, tenang aja, di sini banyak banget pilihan tempat duduk. Salah satunya nih yang saya lagi nikmatin, saya kayak lagi Raja Dubai gitu ya, kayak Pangeran Dubai duduk di sini. Ini adalah tempat favorit bagi para pengunjung di sini karena kita bisa langsung menikmati suara air terjun yang ada di belakang kita ini. Sambil menikmati view hutan pinus di depan kita. Ya udah, cheers dulu ya. Jika sudah duduk dan menikmati suara aliran air terjun, memang sulit untuk beranjak. Tapi pemirsa Insert harus tahu ya, kalau di tempat ini terbagi ke dalam beberapa area. Kalau tempat yang Oki sedang singgahi ini adalah VIP area dengan pembelian minimum Rp500.000, sedangkan di rumah kaca mini yang berjejer di depannya cukup dengan minimum pembelian sebesar Rp300.000 saja. Tapi tenang ya, kalau pemirsa Insert tidak ingin pusing dengan berapa minimum pembayarannya, ada pilihan area lainnya kok. Bisa di area yang dekat dengan pemandangan hutan pinus ini, atau bisa juga di area bertingkat tepat di samping air terjun berada. Kalau berfoto di depan air terjun sudah dilakukan, pemirsa Insert juga dapat mengitari area food stall yang menghadirkan beragam pilihan makanan dan minuman lainnya. Atau bisa juga nih membuat konten seperti ibu-ibu yang satu ini. Halo nih ibu-ibu, waduh. Oh, maaf nih ngeganggu nih ya. Waduh, ini keren-keren lagi TikTokan ya? Iya. Kalau boleh tahu nih asalnya dari mana nih ibu-ibu nih? Dari Bogor. Dari Bogor? Iya. Mantap. Ini sehunya nih, Gabung. Nah ini kan termasuk bisa dibilang baru ya tempatnya ya? Iya. Tahu tempat ini dari mana? TikTok. Dari sosial media ya? Iya. Dari sosial media, oke. Nah tadi udah berapa lama di sini? Udah keliling-keliling berapa jam? Udah 2 jaman. Nah yang paling disukain dari tempat ini kira-kira apa nih bu? Waterfallnya. Kenapa suka waterfallnya? Sejuk aja, indah. Ya udah baiklah, terima kasih ibu-ibu semua. Silakan lanjut lagi bersosial medianya ya. Saya keliling-keliling dulu ya. Thank you. Kelilingnya sudah selesai. Saatnya mencicipi hidangan terfavorit di tempat ini. Ada apa saja ya? Udah puas keliling-keliling tempat ini, melihat air terjun ya. Kurang pas atau kurang lengkap kalau kita nggak nyobain makanan yang ada di tempat ini. Di depan saya ini udah ada, menu yang pertama akan saya coba adalah pan-seared salmon. Lihat dong, platingnya cantik banget ya. Very, very exclusive. Nah, kita penasaran rasanya kayak apa? Yuk langsung kita cobain aja. Salmonnya matang sempurna, kulitnya crispy, ya. Memang pas banget dipaduin dengan tadi yang saya sebutin ya,
sausnya yang creamy, gurih, dan kondimennya yang complementing each other. Ini benar-benar enak sih. Jadi kalau kesini, harus pesen ini, pan-seared salmon-nya. Wajib ya. Are you feeling the bright side? Ini adalah sop gurame mandi kesang. Yep. Kemudian gurame ini enaknya gurame ini tuh nggak bau kayak misalnya kalau misalnya gurame itu suka bau tanah gitu ya. Nah ini nggak, ini guramenya benar-benar fresh dan juga enak. Mendengarkan aliran air terjun di belakang kita nih, waduh ini nikmat banget ya. Nah di depan saya plus banget sama juga nikmatnya, ini ada colenak yang dipadukan dengan ice cream. Wow. Makanan penutup atau dessert ini menjadi penutup acara kita pada hari ini juga. Jangan kemana-mana, maka terus saksikan Rupa Wisata setiap hari Kamis dan Jumat di Insert Today jam 3 sampai jam 4 sore. Dan jangan lupa follow account Instagramnya @rupa_wisata. Ya udah, saya lanjut mau makan lagi ya. Bye-bye. Nantinya di Heha Waterfall ini akan bertambah beragam fasilitas pendukung bahkan penginapan pula loh. Makanya jangan ketinggalan untuk mencoba keseruan berlibur bersama keluarga atau orang terkasih di tempat yang baru saja buka di bulan lalu ini. Tidak perlu khawatir karena tempat ini buka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 10 malam. Rupa Wisata. Yo, wisata!